Finally, we're back in Bali. Mana suaranya Bali? Kita bangun pagi, guys. Hari ini kita bangun pagi, jam 4, alarm kre. Kita bangun pagi, semalam syuting Sing Like Mama, kelar jam 11:30. Sampai rumah gue jam 12:30. Gue juga gak ngerti kenapa jalannya lama banget pulang, ya kan? Ketemu lagi sama Hendra. Hendra. Imut dulu. Hey. Sekarang kita mau ke rumah Mami, tapi dari pengalaman, walaupun dijanjiin Mami nanti ada makanan lalalala, tapi gue udah gak percaya ya. Gue udah gak percaya sama cara kerjanya Krishna. Jadi untuk membahagiakan perut gue, dah gue beli aja yang gue mau ya. Gue beli aja yang gue mau. Jadi gue mau beli nasi tempong pink. Karena udah ngebayangin nasi tempong pink, ada nggak ada nasi merah di rumah Mami nggak apa-apa, gue nggak usah makan nasi, nggak ada masalah, ya. Kenapa mau langsung ke rumah Mami? Karena kemarin Mami ulang tahun, jadi kita mau kasih kado buat Mami. Semoga Mami suka sama kadonya. Kadonya mahal deh, pokoknya udah. Kadonya mahal. Pokoknya kadonya mahal, sampai nggak dipakai. Kado dari gue, udah gak ngerti lagi deh. Ya terserah dia sih, mau pakai mau enggak juga ya. Tapi pokoknya begitu. Kita mau beli tempong pink. Abis itu kita mau langsung ke villanya Mami. Ya, ikutin. Mau ke tempong pink, ternyata tutup. Kayaknya oh, gue mah tetap mulut gue sambal tempong. Gue kalau udah kepengen di, gue tuh ya kalau udah pengen di tempong, gue tuh udah nggak bisa yang namanya harus cari cara lain. Gara-gara kemarin juga Ruben juga bikin story, my god, Ndra ngebut. Pokoknya kita mau ke tempong yang satunya, ya. Ini di mobil lagi keganggu banget. Ini aromanya. Ini gue gak bisa ceritain nih aromanya si nasi tempong nih ya. Gue gak bisa ceritain. Ya Allah, dia udah kayak baunya eukaliptus di hidung. Baunya gimana, Yuni? Hah? Itu nasi ayam, ntar pisahin buat Hendra dulu. Ya Allah, mana masih makan dari tadi malam. Kemarin udah dari malam. Enggak, gua enggak sampai di apartemen. Apartemen aku ke Pondok Taiko. Gue kemarin sebenarnya gue gedek sama Abi ya. Semoga Abi nonton ya. Gue gedek banget. Mau syuting ke Global. Gue bilang sama Abi, "Bi, gue pengen makan abuba." Mau turun kan penuh. Gue bilang, "Bi, potong-potong dulu. Jadi nanti gue tinggal makan di mobil." Itu udah kan live gue jam 9. Makanan nyampe di mobil itu jam 9:15. Gue buka lah. Ya. Itu daging masih utuh. Gue makannya gimana? Alhasil gue gak jadi makan kan? Kesel, enggak. Gak makan. Gue gak makan. Habis gimana? Dagingnya susah dipotongnya, dikasihnya sama abuba, pisaunya pisau plastik. Dagingnya wagyu. What? Kira-kira bisa kepotong nggak tuh? Gue juga nggak paham deh. Gue mau marah, mau live, buang-buang energi, ya kan? Ya udah. Semoga Abi nonton ya, Bi. Semoga lu ada kuota nonton YouTube gue ini.
Oke, guys, demikianlah curhatku. Kita tunggu nanti nyampe ke tempat mami ya. Kita udah sampai rumah mami, mau ngasih kado buat mami. Mana sih yang ulang tahun? Mana sih? Sambut, kek. Sambut, ini nggak bisa masuk, ini kakinya. Ini kakinya nggak bisa masuk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Iya dulu. Jangan rebus ke aku ya, Beb. Enggak. Gua takut sih enggak muat doang. Ini kroko ya? Hah? Kroko hitam aku mana? Ayo. Loh, ulang tahun siapa sih, Beb? I love you. Aji, ya ulang tahun siapa sih? Happy anniversary. Yes, thank you. Tuh. Mana ini apa sih isinya? Boleh buka enggak langsung? Boleh. Ya. Kan semua ngikut satu butik kan diet. Ya lihat nih. Aku udah enggak ada perut lagi. Aku udah turun 23 kilo. Wes. Kesel ya, kesel. Kok mau turun-turun enggak? Kayaknya dibuang ya. Enggak minum terus ya, Mario, obatnya minum terus. Ya jangan curhat. Curhatnya aja aku makan. Aku mau makan, aku udah telat nih makan. Lu udah siapin nasi merah udah. Aku bawa nasi sendiri, aku trauma kemarin makan di sini kan sama Krisna makanannya dikit. Jadi aku beli tempong juga, aku pengen tempong 20 porsi. Sama semuanya juga bawa minuman sendiri. Iya, makanya aku takut waktu kemarin kan di sini nih ya, pernah ya waktu itu dong ke Villa. Gila lalala. Terus dari si Krisna makannya dikit. Enggak, itu kamu datangnya enggak di saat yang tepat, Beb. Kan makan kita siang. Kan janjinya makan malam. Ya Allah. Ini kok ringan sih? Aduh. Ya Allah. Mam, kalau kado itu berapa persen dari harga BE? Oh, iya. Gak boleh harus lebih besar. Masa kasih kroko, abis dong duitnya. Eh, aku punya mobil baru loh. Ntar kapan-kapan aku naik mobil aku ya. Iya loh. Kata dia, kita mau beli apa aja deh, Jo. Semua bisa beli katanya gitu. Oh yaudah ya. Masih ya, yang penting ingat ya. Iya, penting ingat. Kartusnya aja udah 2 juta kan, Bo? Bukan lagi. Buka dong, cepet. Aku grogi, aku takut kecewa. Hah? Nggak ada piring, Ji. Kayaknya gelas aja deh. Tempong dalamnya, aduh enak banget. Ya Allah, sampai dilihat sampai begitu banget. Buka dong, buka. Aduh, ini gemes banget ini, aku suka kayak Vita. Ah, Tommy. Aku lucu gak sih pakai topi? Lucu kan? Ini gemes banget. Coba ini satu lagi, satu lagi. Ini apa sih, Beb? Tapi ini lucu. Gak ada yang gede gini ya? Gak ada. Ntar kayaknya mau beli di Seminyak aja deh, Mam. Satu lagi bisa. Gemes banget. Ya itu Mami suka banget kan? Ini mah aku suka banget ini, Mam. Ini kan mahal ya, Tuhan. Ya muat. Muat. Coba sini. Gua udah bilang sama Yuni kok sampai enggak muat, gua gunting bajunya. Muat. Nice. You like? Like dong. Happy, Darren happy. Happy dong. Jangan kayak Elvi ya. Ini gemes banget. Makasih ya, Beb. Ya sayang, Mami. Guys, makan ya. Ini ada ayam betutu, Mami masak katanya, tapi aku pengen tempong. Tapi ini enak banget ini, Yuni. Gila. Jadi ini kita lagi di villanya Mamski. Mam, apa sih di ulang tahun kali ini apa yang kira-kira belum tercapai dari Mami?
Pengen apa? Bayi, punya anak lagi? Punya anak sih, aku mau. Punya anak perempuan lucu kali ya. Jadi dihias-hiasin buat ke salon bareng itu loh. Iya kan? Minta kalian buatin baju buat anak aku gitu loh. Lucu deh kayaknya. Bando. Aduh, gitu. Jadi bajunya bisa princess-princess sih, gemes deh. Oh gitu? Kamu gak mau punya anak? Hah? Kamu gak mau punya anak? Gue? Ganti topik yuk. Aku lagi mau beli boneka bayi, Mam. Mau belajar dulu punya anak. Iya. Aku mau beli yang keruben. Aku mau beli tempat tidur bayinya. Kenapa jadi boneka bayi ya? Ini banyak lucu-lucu banget. Iya. Tapi serem gak sih kalau itu hidup? Ya kan biar masuk. Kalau masuknya genderuwo? Merasuk. Ntar malam guys, aku sama Mami mau syuting Kakak Beradik podcast. Katanya tempatnya ya. Ngeri banget. Kamu BTS aja langsung sekarang, ini langsung nyambung. Iya, cantik. Biar seru. Gitu. Langsung diedit, langsung tayang gitu loh. Nah, Rani kali ya.